Kelapa Gading gitu ya. Jadi semua orang lagi mencari seru-seruan di Jak FM Jarah yang terakhir di ulang tahun ketujuhnya Jak FM. Mereka itu emang bener-bener mesti mencari mobil Nissan yang disebar. Hari ini untuk mencari masing-masing jarahannya di Jak FM Jarah yang terakhir ini. Jadi di masing-masing mobil Nissan yang ditaruh ya, Jot ya? Iya. Di mobil Nissan yang masing-masing ditaruh di sini itu cuma boleh ambil satu amplop gitu. Satu amplop. Kan, ya? Dan ada yang seru banget di sini, ada mobil ambulan diambil juga. Iya, tuh. Di sebelah sana ada yang lari-lari. Ada yang lari-lari, tapi copet. Aduh, kita terusin lagi yuk untuk ikutin Jak FM Jarah yang paling terakhir di Jak FM Jarah with Nissan Max di Kelapa Gading. Ini seru banget ya, karena butuh stamina yang harus prima, mantap, panas di sini, di basement ini panas. Betul. Belum, tantangannya adalah mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, ya kan? Karena banyak mobil lalu-lalang di dalam basement ini. Ya, tapi sih semoga semuanya pada berhati-hati gitu ya. Hati-hati, betul banget. Silakan nanti balik ke backwall, dan untuk jangan dibuka dulu amplopnya. Oke, nampaknya yang lain juga masih mencoba untuk mencari jarahan-jarahannya biar juga hasilnya lebih maksimal. Tapi terlihat kalau misalnya kita bisa lihat di situ udah ada beberapa peserta yang kayaknya sih emang udah ngedapetin 7 amplopnya. LED monitor. Gue dapet 7 barang, semuanya yang gue butuhin buat rumah tangga baru gue. Thank you Jak FM, thank you Nissan. Musik terbaik di Jakarta. Jak FM 101.